yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tuan Muhajir Effendi dan Ibu, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu, Eselon 1, 2, dan para hadirin sekalian, dan yang kami semua muliakan banggakan, para orang tua, keluarga-keluarga teladan yang tadi hadir di tempat ini. Pertama, saya hadir sebagai hadirin tadi, Pak Muhajir mengundang untuk datang. Kalau sudah ada perintah menteri, kita harus taat. Dan seperti yang mengatakan Pak Muhajir, kita sebuah keluarga besar. Dan memang benar, ikatan persaudaraan kami, Pak Muhajir ini, ya saya masih kecil, paman-paman kami, sahabat-sahabatnya Pak Muhajir, dari dua kanan kiri. Saya juga kaget, saya kira dari sisi bapak saja, ternyata keluarga ibu adalah teman-teman Pak Muhajir juga ketika zaman pergerakan. Kenapa? Karena beliau aktif dalam pergerakan, dalam pendidikan sudah puluhan tahun. Dan kita beruntung Pak Muhajir sekarang memimpin Kementerian Pendidikan. Bukan orang yang asing, bukan orang yang baru, tapi justru orang yang sudah lama. Jadi saya merasa bersyukur sekali bahwa suasana ikatan persaudaraan itu jalan terus, lokasi bertugas bisa di mana saja, bisa datang dan pergi, tapi kerja bersama kita. Dan mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi benar sekali. Tiga, rumah, sekolah, dan lingkungan. Dan saya paham bahwa tiga-tiganya harus bekerja bersama. Karena itu jangkauan dari kegiatan ini memang harus sampai ke daerah. Saya manggut-manggut tepuk tangan Pak ketika Bapak menyampaikan bahwa jangan sampai ini berhenti di Jakarta. Ini harus menjangkau ke seluruh Indonesia. Pastikan bahwa semua keluarga adalah keluarga pembelajar. Jadi kita bersyukur, dan ini adalah sesuatu yang mungkin kita termasuk yang baru Pak, di antara banyak negara yang memiliki direktorat untuk pendidikan keluarga, termasuk yang awal. Jadi insya Allah yang baru ini betul-betul menyadarkan semua bahwa sebagai orang tua itu memiliki peran yang luar biasa. Banyak di antara kita yang merasa kalau sudah ada sekolah, orang tua sudah paham apa yang harus dikerjakan. Padahal kita tahu bahwa